Okay, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Cikgu Dayat dalam segmen review tool. Okay, so sesi yang lepas ataupun video yang lepas saya ada share berkenaan dengan flaring tool yang lama. Okay, so macam nak tahu lama ke baru, tagging dia ataupun coding dia ataupun ring dia berkala biru. Next, kita nak review mana pula eh? Okay, saya bagi contoh. Okay, kita ada dua VFT808L dengan VFT808MIS. So, apakah perbezaan dia? So, saya buka dulu. Bukan satu belum buka ni. Okay, buka yang dua. So, apakah perbezaan dia? Jom kita tengok. Okay. So, sama sahaja seperti yang lama ini, model VFT808i. Okay, manakala perbezaan dia hanyalah untuk VFT apa tadi? MIS. Okay, untuk VFT MIS dia ada bagi kata copper. Oi, padu ni bang, padu ni. Okay, so berbanding dengan yang ini, dia tidak ada kata copper. So, apa lagi perbezaan dia dengan yang lama adalah, nampak ni, dia punya tagging ataupun coding ataupun ring dia berkala oren berbanding dengan yang lama ni. Yang lama ni berwarna biru, kemudian yang baru ni berwarna oren. Jom kita cuba macam mana pula guna dia kalau yang baru ni. Maklumlah anak dara kan. Okey, kita pikan. Okay guys, so jom kita sambung. Sama juga step yang video, step video yang saya share sebelum ni. So yang ini dia nak dara, maklum lah baru kan. Okay, kita buka dulu siap-siap. Yang mana mengganggu hidup rumah tangga anda. Tiba-tiba. Okay, so sama juga konsep dia. Kita kangkangkan sedikit, kemudian kita masukkan dia. So kalau perasan dekat mana? Okay, so dekat sini ada dia punya arrow penanda arah dia. Okay, so sama je konsepnya, kangkangkan sedikit dan masuk. Okay, so nampak? Okay, so next saya nak buat untuk sizing 1-2. Yang minggu lepas saya buat 3-8. So sekarang saya nak buat 1-2. Sama juga lubang yang ini, penanda aras untuk arrow tu kepada yang belah atas. So jom kita tengok. Masukkan sekata ataupun lebih sedikit. Okay, so lock dia. Next, kita lock flaring bar. Alright, so kita pusing sehingga dia berbunyi ketak. Jom kita tengok dan saksikan. Apa? Bila dia bunyi ketak tu, dia seolah-olah macam loose. Okay, so kemudian kita buka. Okay, buka lock flaring bar ni lebih kurang 1, 2, 3 ataupun 4 kalau rasa tak yakin. Kangkangkan. Dah jadi mangkuk flaring. Okay, next. Okay, ambil flaring. Tada. Okay, so perbezaannya untuk model baru, okay, hanyalah kepada kata copper. So guys, kalau anda nak beli untuk tools yang saya dah review, boleh tekan je beg kuning. Okay.